Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mama Farah. Hari ini Mama Farah mau masak sederhana dari cumi. Bahan-bahannya ada cumi, dan ini bumbunya ada cabai merah, cabai hijau, tomat, lengkuas, dan serai. Sudah Mama Farah siapkan. Dan ini bumbu yang dihaluskan ada bawang putih, bawang merah, lada, dan garam. Kita haluskan sampai halus. Oh ya, ada kemiri juga. Kalau sudah halus, kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita rebus dulu cuminya sebentar. Ini Mama Farah punya cuminya setengah kilo ya. Sudah dicuci bersih. Sekarang Mama Farah mau rebus sebentar, kurang lebih 1 menit aja Mama Farah rebusnya. Nah, cuminya gini aja. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Setelah ditiriskan, nanti bisa kita potong-potong sesuai selera. Sekarang kita panaskan minyak untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sampai harum bumbunya. Sambil masak, yang belum subscribe, yuk di subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari Mama Farah. Oh ya, sekarang bisa kita masukkan serai dan lengkuas. Kita aduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya mateng, sudah harum, bisa kita masukkan cabai yang sudah kita potong-potong. Cabai yang sudah disiapkan ada cabai merah, cabai hijau, tomat. Kita masukkan sekarang. Kita aduk sampai merata. Nggak usah lama-lama masaknya biar tetap kelihatan segar. Bisa kita tambahkan kaldu bubuk. Kalau untuk garam tadi sudah dimasukkan waktu haluskan bumbu ya. Ini Mama Farah nggak pakai kecap manis karena nggak suka pakai kecap manis. Kalau mau pakai juga oke. Sekarang kita masukkan cuminya karena bumbunya sudah mateng. Setelah cumi masuk, jangan dimasak lama-lama ya, biar nanti cuminya tidak alot. Cumi tumis pedas ini cocok buat kita makan dengan nasi hangat. Kalau makan pakai ini pasti boros nasi. Masaknya simple tapi enak banget. Tumis pedas cuminya sudah mateng, bisa kita matikan kompor dan kita pindahkan ke piring saji untuk kita sajikan. Semoga resepnya tumis pedas cuminya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah menonton video Mama Farah sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Happy cooking dan selamat mencoba.